Ya, oke. Nah, halo sobat YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Trombol Sudah Murah. Hari ini saya ingin tes ya. Ini down dari perusahaan Duelin. Nama produknya itu adalah drone D10 DWI Duelin D10 ya. Agak susah juga ngejanya. Jadi drone D10 ini adalah drone berbasis drone FPV, mempunyai full pelindung dari keempat sisi propellernya dan mempunyai kamera 720p HD dan baterai ini menggunakan 850 mAh ya, dan mempunyai LED lampu LED di semua sisi propellernya. Oke, saya ingin siapin ya. Kita akan langsung tes aja di pas ini ada di pagi-pagi hari ya. Dan lumayan agak-agak berangin. Oke, saya akan hidupin ya. Ketika dia hidup, dia lampu LED-nya itu hidup di keempat sisinya berwarna agak kebiru-biruan gitu ya. Jadi setelah nanti kita binding, maka dia akan berubah warna ya. Nah seperti ini ya, ini terbinding sudah, dia lampunya akan menjadi warna-warni ya, seperti ini ya, lampunya sangat meriah sekali. Oke, kita akan kalibrasi. Ya, ini sudah terkalibrasi. Maka lampunya akan berubah-ubah lagi. Oke, langsung saja saya koneksikan ke aplikasinya. Saya menggunakan Kaye FPV. Ya, Kaye FPV ya. Langsung, nah ini adalah hasil dari kamera drone D10. Mudah-mudahan saat terbang kameranya stabil ya. Tapi saya agak ragu sih, setelah digerak-gerakin kameranya juga getar. Oke, kita akan rekam ya. Ini udah kerekam dan kita karena ini kondisi agak lumayan berangin, jadi saya coba nanti dulu ya, naik speed biar ini aja kita lihat apakah dia mudah dikendalikan. Take off. Ini adalah di speed 1. Hasil kameranya lumayan ternyata. Ya, ini ada di speed 1. Kondisi berangin. Ya, kalian lihat speed 1-nya anteng sekali. Kita akan naikin ke speed 2. Ya, udah terlihat mulai menambah kecepatan ya. Tapi masih enak juga di speed 2. Ya, kita akan naikin speed 3. Nah, ini udah mulai ngebut ya. Oke, enak ya buat dimainin.
dia juga stabil. Coba kalian lihat, dia nggak terlalu banyak gerakan ya. Ini saya diamin aja. Ini cuma ke bawah angin aja ya. Oke, kita akan lihat hasil kameranya. Kita akan naikin. Kita akan tes berapa jarak ini sudah ada di sekitar 10 meter, masih aman. Kita terus naikin, masih aman juga. Kita naikin lagi, sudah ada di sekitar 20 meteran, masih aman juga. Kita naikin lagi, ya. Ini menurut saya bagus sekali ya penerimaan WP-nya. Ini jaraknya sudah lumayan tinggi ya, sekitar 30 meteran. Dia masih terkoneksi walaupun agak putus-putus, tapi dia masih bisa terkoneksi. Lumayan cukup jauh loh. Ini ya. Nah. Kita lihat apakah bisa lihat bandara. Ya, sepertinya dia agak kesusahan melawan angin karena di atas cukup kencang anginnya. Saya pengen tes jarak ya. Ya, sekitar 50 meteran. Mudah-mudahan baterainya masih oke. Ya, dia jatuh. Oh, enggak. Pipinya edan sekali ya, jauh sekali ya. Nanti kita ukur jarak FPV-nya. Nah, ini saya coba ya, ukur jarak dari titik drone sudah mulai terlihat mulai kehilangan signal sampai saya berdiri itu sekitar 50 meteran ya. Jadi 54 meter ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, kita akan selfie dulu. Semua tadi sudah kita tes ya, ternyata jarak FPV nya ini lumayan cukup jauh juga, tadi sampai sekitar 50 meteran untuk jaraknya ya, tapi untuk ketinggian tadi sekitar cuma 30 meter sudah agak ngelak, tapi untuk jarak jauhnya tadi bisa mencapai sekitar 50 meteran. Ini lumayan cukup bagus sekali. Ini menurut saya paling jauh ya dari yang pernah saya coba yang jarak FPV-nya. Ini termasuk yang paling jauh yang pernah saya review sebelum dari drone-drone sebelumnya. Tapi wajarlah, ini adalah memang drone berbasis FPV ya. Jadi kemungkinan pabrikan sudah sudah membuat sedemikian rupa. Jadi oke, ini sangat worth it sekali untuk dibeli bagi kalian yang kepengen FPV-an ya. Jaraknya lumayan cukup jauh juga,
tadi sekitar 50 meteran masih bisa terkoneksi. Dan tadi waktu terbang sekitar 8 menitan dia sudah mulai low bat dan auto landing juga tadi ya. Oke, lumayan. Ini sangat cocok sekali bagi kalian yang kepengen bermain drone yang nggak terlalu agresif, yang pokoknya drone-nya anteng, nggak terlalu ngebut juga ya. Ya, terima kasih sobat YouTube sudah menonton di channel Drone Bagus dan Murah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa juga subscribe, like, dan share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drone DWI Dwellion D10. Mantap, keren, gokil.